Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK pendidikan dan pelatihan Public Relations Junior Administrator dan Staff. Kegiatan yang berlangsung di kantor Kemenkominfo Republik Indonesia Kota Jakarta ini melibatkan pejabat Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, serta Eselon 4 pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Bidang Hubungan Masyarakat Protokoler Kabupaten Tolikara, Jayapura, Biak Numfor, Kepulauan Nyape, Nabire, dan Kerom. Humas Protokoler Pengadilan Agama Sentani turut terlibat dalam kegiatan tersebut. Pelatihan Relation Public Junior Administrator dan Staff menghadirkan pemateri dari Kemenkominfo Republik Indonesia Nur Aziza. Peserta pelatihan yang terbagi dalam beberapa kelompok diminta untuk membuat sebuah laporan kerja di mana Regu Cendrawasih mengangkat kajian terkait melek informasi di Kampung Mandiri Online Kabupaten Jayapura. Kelompok Cendrawasih sendiri beranggotakan Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura Sabri M. Nur sebagai ketua dengan anggota Muksin Bibowo Diskominfo Kerom, Nurmin dari Pengadilan Agama Sentani, Yoisiak Payokwa, Dinas Komunikasi dan Informatika Tolikara, serta Lukas P. Arfayan dari Komunikasi dan Informasi Biak Numfor. Dari Kabupaten Tolikara, Papua, Tim Liputan, Jaya TV, mengabarkan.